Al-Qawa'idul fiqhiyyatu fil mu'amalah. Kaidah-kaidah fiqhiyah dalam mu'amalah. Kaidah yang ke-1. Al-aslu fil mu'amalatil ibahatu illa ayyadulla dalilun ala tahrimiha. Hukum asal dalam berbagai transaksi muamalah itu adalah boleh dilakukan kecuali ada suatu dalil yang menunjuki atas keharamannya. Kaidah yang kedua. Al-aslu fi sifatil aridhatil Adam. Pada dasarnya sifat-sifat yang baru dari sesuatu itu adalah tidak ada. Kaidah yang ketiga. Al hajatun anzilu manzilata dharurati 'ammatan kanat aw khassah. Hajat itu dapat menempati kedudukan darurat baik dalam keadaan yang umum maupun yang khusus. Kaidah yang keempat. Idza bathala asy-syai'u bathala ma fi dhamnihi. Apabila sesuatu itu batal, maka batallah sesuatu yang ada di dalamnya. Kaidah yang kelima. Al-ghurmu bil-ghunmi. Resiko itu sejalan dengan keuntungannya. Kaidah yang keenam. Ma hurrima isti'maluhu hurrimat tikhazuhu. Sesuatu yang diharamkan penggunaannya, maka diharamkan pula pengambilan hasilnya. Kaidah yang ke-7. Ma hurrima akhdhuhu hurrima i'ta'uhu. Sesuatu yang diharamkan pengambilan hasilnya, maka diharamkan pula pemberiannya. Kaidah ke-8. Al-amru bit-tasarrufi fi milkil ghairi batil. Perintah untuk bertasarruf pada sesuatu milik orang lain itu adalah batil. Kaidah ke-9. Al-adatu muhakkamah. Adat atau kebiasaan itu dapat menjadi suatu dasar hukum. Kaidah ke-10. Al-ibaratu lil-ghalibi sya'i la lin-nadir. Kebiasaan yang dianggap sebagai dasar hukum itu adalah yang sudah berlaku umum, bukan yang jarang terjadi.